Halo teman semua, kembali lagi di YouTube-nya Otoban Indonesia dengan Om Oto, dan hari ini Om Oto sedang berada di Otoban Kelapa Gading. Nah, ngapain sih Om Oto di sini? Jadi ya ini kunjungan kerja lah ya. Om Oto datang ke toko Otoban satu-satu, dan hari ini Om Oto mau bikin konten referensi velg untuk Avanza dan Xenia buat Otoban semua. Oke, mau kayak gimana velgnya? Kita lihat langsung yuk. Untuk yang pertama nih, Om Oto punya referensi velg nih. Ini dia ring 16. PCD-nya 4x100 dan 4x114. Nah, ini sebenarnya bisa dipakai di Avanza Xenia Otoban semua. Cuman dia double PCD, bisa ke 4x100 juga. Modelnya itu kalau Om Oto lihat mirip kayak TRD T3. Dia seperti ini. Ya, mirip-mirip seperti itu. Jadi modelnya ke JDM-JDM-an. Ini bisa dijadiin pilihan. Yang kedua, Om Oto punya replika T37. Ini ring 16 juga. Lebarnya belang. Ini bisa jadiin pilihan juga karena warnanya itu tengahnya hitam, bibirnya itu merah, ini cakep banget. Yang di atas ada replika SSR Type C, itu juga ring 16. Dia bibirnya juga warna merah kecil dan bodinya itu warna hitam. PCD-nya 4x100 dan 4x114. Jadi ini bisa jadi referensi juga. Lanjut. Enak banget di bersandar kayak gini, samping-sampingnya ban. Nah, di belakang Oto, Om Oto punya ini CE28, lebarnya belang nih. PCD 4x100 dan 114, ini dia velg depannya. Dia face-nya itu rata, kalau yang belakangnya ini dia face-nya concave ke dalam. Cakep nih kalau buat di Avanza dan Xenia. Atau nih, replika white sport juga ada. Ini ring 16 juga, warnanya itu gold. Ini gold ya, bukan bronze ya, ini gold kan. Nah, ya, berarti Om Oto matanya nggak salah. Atau, kalau kurang maksimal, di atas Om Oto punya tuh. Dua. Replika Workmaster S1, ring 16. Lebarnya dua-duanya belang nih. Ini yang warna face goldnya itu dia bagian depannya, ini yang warna silvernya bagian belakang. Ini PCD-nya juga 4x114, bisa jadiin pilihan. Nah, Otoman semua, kalau Otoman kan pasti udah tahu nih, dari zaman kapan sampai zaman sekarang, velg standarnya Avanza dan Xenia itu rata-rata itu ring 14 buat bawaan standarnya. Jadi kalau misalkan referensi yang Om Oto tadi kasih, otomatis Otoman dinaikin nih ringnya ke atas. Karena kan buat merubah tampilan juga. Tapi kalau misalkan nggak mau berubah terlalu naiknya ringnya terlalu banyak, Om Oto punya pilihan opsi nih. Ini dia, ini ring 15, PCD-nya 4x114, warnanya gunmetal. Bisa jadi pilihan. Nah, untuk ring 15 lagi, Om Oto juga punya pilihan nih. Ini 4x100 sama 4x114. Ya, yang mau Avanza sini yang ngebut, bisa dipakai ini. Karena kan dia rada kecil, jadi rada enteng. Atau, kalau mau bermain bergaya stance velg-velg lebar, Om Oto punya opsinya pilihan ini nih. Ring 16 nih. Ini lebarnya belang. Ini dia replika Baramudi. Nah, balik lagi ke ring 15. Mau bergaya-gaya JDM, Om Oto punya nih replika OZ Racing. Jadi Otoman bisa pilih semua. Nah, nanti kalau ditanya, Om Oto, kira-kira ring 15 itu pakai bannya profil berapa sih? Nih, Om Oto mau kasih info nih. Bannya Om Oto mau kasih referensi, jangan lihat velgnya karena ini PCD 5x114. Nah, ini ban yang bisa dipakai di Avanza atau Xenia Otoman bila Otoman mau ganti velg di Avanza dan Xenia-nya. Profilnya berapa? 195/65/15. Itu yang bisa dipakai di Avanza dan Xenia. Nah, ini Om Oto kasih referensinya, dia pakai GT Radial Campiro Eco. Jadi udah murah, tahan lama, dan handal segala medan. Itu udah perfect banget deh. Karena kan sekarang yang diperluin bannya modelnya seperti itu. Nah, kalau misalkan ada Otoman yang bilang, Om Oto kok 15-16 aja sih? Otoman mau yang 17 dong. Om Oto juga punya nih replika OZ Racing. Ini bisa jadi pilihan nih, ring 17, PCD 4x100/114. Atau ini replika Work Kiwami. Ini JDM-JDM semua nih model begini nih. PCD-nya 4x100/114. Atau ini ring 17. Dia ini replika SSR Professor. Ini model seperti ini, ada baut-baut tripisnya. Atau kita lanjut lagi. Mau ini? Juga ada
garis-garis kayak tadi kan model 15 tuh yang ban itu dia modelnya seperti ini. Nah, ini ada yang ring 17 ini. Atau kita pakai KS yang ini. Ini juga PCB-nya 4x100 atau 4x114. Jadi tetap intinya kalau misalkan otomen itu di pikiran, oh kira-kira pas yang mana nih, nggak usah banyak ngomong dah, nggak usah banyak mikirin, pokoknya lo datang, lo coba, lo suka, lo bayar, udah, intinya begitu aja. Apalagi sekarang kan kalau misalkan otomen cuma berhayal tuh udah nggak ada guna, langsung datengin aja otomen terdekat, tinggal bilang saya pengen kayak gini, saya pengen gitu, nanti kita tinggal bikinin, kalau udah suka jangan lupa tinggal dibayar, oke? Jadi keren kan velg-velg pilihan Omoto untuk referensi velg pilihan Avanza otomen semua, Avanza dan Xenia ya. Pokoknya kalau misalkan otomen berminat atau ragu-ragu atau pengen nyoba, tinggal datang ke Otoban Kelapa Gading, alamat di sini, atau ke otoban yang terdekat dari rumah otomen semua. Oke, jangan lupa subscribe, like, share, komen YouTube-nya Otoban Indonesia biar Omoto bisa kasih info-info lagi kepada otomen semua. Oke, see ya.